sudah habis. Bertambah semangatnya, yang baik ikut lomba banyak yang suka juga. Oke. Untuk hadiahnya ada apa aja nih, Bu? Hadiahnya kita ambil juara 1, 2, 3 aja sekarang. Oke. Ada hadiah dari elektronik gitu. Oke. Kalau bisa lebih meriah lagi. Meriah lagi, banyak peserta yang ikut dari anak muda. Khususnya dari anak muda ya, Bu ya. Setiap tahun kita pun ada mengadakan gitu. Oke. Pak, boleh dijelasin untuk kegiatan festival kita hari ini tuh ada apa aja dan tujuannya apa dan seperti apa dia kegiatannya? Ya, pada hari ini kami dari Perkumpulan Gajo Bersatu Medan bekerjasama dengan Perkumpulan Gajo Semut ya, mengadakan acara Bacang Festival. Nah, pada hari ini kita mengadakan ada 3 jenis perlombaan ya. Ada jenis lomba membungkus kicang ya. Kemudian makan bacang, nah ini yang paling cepat duluan menghabiskan itu yang menang. Kemudian yang ketiga itu lomba perjerikan telur ya. Jadi itu sungguh suatu acara yang cukup unik lah ya. Nah, ini tujuan untuk acara ini tentunya kita melestarikan budaya Tionghoa ya. Nah, kalau kita lihat history ini sebenarnya sejarah membungkus bacang itu sudah lebih dari 2300 tahun. 2000 tahun sudah cukup lama sekali. Nah, kita pikir budaya ini tentunya harus tetap kita lestarikan ya, supaya menjadi budaya yang tetap berkelanjutan ya, bisa diketahui oleh anak cucu kita. Demikian. Oke, Pak. Untuk peserta sendiri dari mana aja nih, Pak? Peserta itu hari ini boleh dari mana aja ya. Mereka bisa mendaftar, bergabung ya di acara kami. Jadi kita enggak batasi ya. Siapa aja mau bergabung itu boleh. Tapi difokuskan ke anak-anak muda sepertinya ya, Pak. Ya, namanya kalau hari ini kita lihat persaingannya itu lebih didominasi anak muda ya, generasi muda. Oke.